Lo udah cek fisika? Malam dulu ya, udah kan? Lo udah belum? Udah. Nih, kalau belum mah lo Bro. Nama lo siapa, Bro? Dul, Bang. Gue Bombom. Duduk, Bro. Kalau di sini, Bro. Gua mata 15. Lo kelas berapa sekarang? 3, Bang. Kelas 2. Lo ngerokok enggak? Nih. Kenapa saya, Bang? Udah bakar aja enggak apa-apa, masa kelas 3 enggak ngerokok gimana? Bang, saya pulang ya, Bang. Wih, buru-buru amat tuh. Yang Bang, di mana tua? Udahlah, besok balik lagi sini ya. Ya, terima kasih Bang ya. Yuk. Hati-hati di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey bro, hey. Kenalin nih kawan-kawan gue nih. Woi, Untol. Dul Bang. Untung. Beyen. Ngerokok gak lo weh? Kemarin gue tawarin lo ngerokok gak mau lo. Coba bakar aja dulu sekali. Gak bang. Cukup amat ya. Cukup. Diam kamu orang. Coba. Udah gak apa-apa, lanjutin aja. Baru bukain pintu lo ya? Iya. Kenapa gak dari kemarin-kemarin cabut bareng ke orang lo? Itu ya, kosan gue aja. Iya, Bang. Kosan aja. Takutnya, Bang. Oh, iya. Udah main cemper belum semalam kan? Waduh, belum. Gimana nih? Gimana? Dol. Dol. Boy. Kangen boy. Ya. Balik lo, cari dalam rumah nanti. Ya bang, balik bang. Ya.
Farisa? Iya, kenapa dulu? Sebenarnya gue udah lama suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Sebenarnya gue lebih suka lo yang dulu, lo yang apa adanya, bukan lo yang sekarang. Kalau memang lo masih suka sama gue, jangan nyangkoba, baru dekatin gue. Setelah mendengar perkataan Tarisa, akhirnya Dul pun memutuskan untuk melakukan rehabilitasi. Selama 6 bulan, akhirnya Dul pun kembali sekolah seperti biasanya.